Termasuk kes affidavit Timbalan Perdana Menteri baru-baru ini. Dan saya turut diserang. Saya tidak faham apa masalah dia. Saya jawab, ini menyinggung peranan lembaga pengampunan dan titah wewenang yang dipertuan agung. Itu jawapan yang bagi saya mengikut perbincangan dengan peguam negara dan juga maklumat daripada sultan dan yang dipertuan agung. Itu sebaiknya. Kita tidak pandamkan rekod dan keputusan hakim. Kita tidak cuba meringankan apa-apa keputusan yang dibuat oleh hakim. Tapi itu cara yang kita lakukan. Yang tidak disenangi oleh setengah-setengah pihak dalam parti sekutu kita atau di sebaliknya kalangan yang lain di luar, itu bukan soalnya. Tapi pendirian kita itu tuntas. Bahawa keputusan mesti dibuat di dalam mesyuarat lembaga pengampunan dan keputusan tamat yang dipertuan agung dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Dan sejak saya kata sejak merdeka sampai sekarang, belum ada tindakan kerajaan yang menyinggung peranan dan kuasa raja-raja Melayu. Dan itu kita pertahankan. Dan kalau tak faham keputusan begitu, tak layaklah jadi pembicara dan pengupas dan pengulas politik yang terkemuka.